Kedua, yang kedua, biaya hidupnya relatif terjangkau. Nah, betul-betul. Biaya hidupnya lebih murah berbanding dengan negara Asia yang lain. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel HM Studio. Piye kabar re? Moga baik-baik aja semuanya guys. Sebelum kita mulakan reaction kita pada hari ini, saya mendoakan kepada anda dimurahkan rezekinya, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan kalian semua guys. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anda yang sudah hadir menonton dan juga mendukung channel HM Studio. Terima kasih banyak atas sokongan anda. Dan pada anda guys yang baru aja singgah ke channel ini, ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio, kerana subscribe itu gratis ya guys. Dan semoga channel ini makin berkembang lagi guys. Baik guys, untuk video kali ini kita nak buat lagi satu reaction guys, di mana kali ini saya nak reaction video daripada channel catatan ini guys. Jangan lupa subscribe, tanda sokongan dan dukungan anda kepada catatan ini guys. Dengan judulnya kali ini, Indonesia become the best country for resident for foreigners. Nah, itu judulnya guys. Nah, katanya Indonesia menjadi negara terbaik untuk penduduk bagi warga asing ya. Ha, itulah maksudnya. Dan guys, seperti apa video kali ini? Yuk guys, sama-sama kita simak di dalam video kali ini dengan hitungan 3, 2, 1 guys. Halo sahabat citizen. Halo sahabat citizen. Oke. Indonesia. Para ekspatriat atau orang asing tinggal sementara atau menetap di luar negara asalnya tampaknya sangat senang tinggal di Indonesia. Oh, cantiknya. Ini di mana nih ya? Berdasarkan survei Expat Insider tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Internation menyebutkan Indonesia berada di peringkat kedua negara terbaik untuk tempat tinggal ekspatriat. Indonesia berada di tempat kedua negara terbaik. Internation merupakan jaringan ekspatriat global terbesar di dunia dengan anggota mencapai 4,5 juta orang yang tersebar di 420 kota di seluruh dunia. Wow. Lembaga ini memiliki kantor resmi di Munich, Jerman. Ranking negara terbaik pertama diraih oleh negara Meksiko. Meksiko berhasil menggeser posisi Taiwan yang menyandang gelar negara terbaik untuk ekspatriat tahun lalu berdasarkan Expat Insider tahun 2021. Posisi yang diraih oleh Indonesia tahun ini cukup mengejutkan sebab pada tahun 2021 lembaga ini menempatkan Indonesia di peringkat yang ke-31. Indonesia di tahun ini mendapatkan penilaian bagus pada indikator kemudahan menetap dan keuangan pribadi. Hampir 2 dari 3 ekspatriat mengatakan pendapatan rumah tangga mereka yang dapat dibelanjakan lebih dari cukup untuk menjalani hidup yang nyaman. Selain itu, ekspatriat sangat menghargai kemudahan menetap dan keuangan mereka. Nah, rupanya yang menjadi faktor utama orang luar negeri betah tinggal Indonesia adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Orang luar negeri betah tinggal di Indonesia, guys. Apa faktornya? Yuk, sama-sama kita lihat, guys. Yang pertama, keramahan orang Indonesia. Penduduk selalu kita dengar, guys. Sangat terkenal dengan keramahannya dan murah senyum. Hal ini yang menjadikan alasan selanjutnya para turis asing senang dan betah mengunjungi Indonesia. Betul-betul. Itu benar sekali guys. Kalau kita lihat orang Indonesia ni, mereka ni hanya barbar di dalam sosmed aja guys. Tetapi kalau kita berjumpa berdepan dengan mereka, bertentang mata dengan mereka, memang lain banget guys. Terus bertukar guys, 360 darjah berlainan. Memang kita akan berubah persepsi kita kepada mereka guys. Memang lainlah. Mereka sangat ramah, mudah tersenyum. Kalau kita ngobrol dengan mereka pun, wah, ketawa-ketawa aja guys. Itulah orang Indonesia guys. Saya pun di sini banyak juga berkawan dengan orang-orang Indonesia. Sebab tu saya kenal mereka.
dan saya tahu perangai mereka macam mana. Dan juga di dalam keluarga saya, kakak ipar saya juga orang Indonesia. Memang kita tahu guys, mereka ini hanya barbar di dalam sosmed aja. Tetapi bila berjumpa berdepan, 100% lain. Memang lain dari yang lain guys. Ha, itu orang Indonesia. Sifat keramah tamahan orang Indonesia memang telah diwariskan secara turun-temurun. Dimulai dari zaman nenek moyang kita dahulu. Para turis asing yang berlibur ke Indonesia merasa lebih dihargai dengan keramahan dan murah senyumnya orang Indonesia. Nah, udah senyum. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sejutek-juteknya orang Indonesia tetap masih bisa menyapa dan tersenyum hingga bersalaman setiap bertemu orang lain. Selain itu, penduduk Indonesia akan membantu dengan senang hati jika dimintai bantuan turis asing yang kadang tersesat atau mengantarkan hingga ke tempat tujuan. Nomor dua guys. Yang kedua, biaya hidupnya relatif terjangkau. Nah, betul-betul. Biaya hidupnya lebih murah para berbanding dengan negara Asia yang lain. Menganggap biaya hidup di Indonesia lebih murah dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Meski dapat dikatakan biaya wisata di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura maupun Thailand. Namun, negara Indonesia memiliki biaya hidup lebih murah bagi para turis, sehingga Indonesia masih menjadi destinasi hidup favorit di Indonesia untuk lebih rendah dikunjungi. Ya. Batu ramai orang harga suka ke Indonesia. Makanan, pakaian, barang-barang, hingga kebutuhan lain seperti sewa kendaraan, bahkan tempat tinggal seperti hotel masih dianggap murah dari negara lain di Asia Tenggara. Hotelnya mewah. Ditambah lagi dengan nilai tukar rupiah yang rendah dibandingkan dolar, sehingga para turis asing senang dan betah berada di Indonesia. Sebab mereka betah tinggal di Indonesia, guys. Nomor tiga. Yang ketiga, Indonesia tidak mempersulit visa. Indonesia tidak mempersulit visa. Berbeda ketiga, dengan warga negara Indonesia yang akan tinggal atau berkunjung ke sebuah negara. Mereka akan mengalami hal yang merepotkan di bagian visa dan perizinan. Sangat beda dengan warga negara asing yang akan berkunjung atau bahkan menetap di Indonesia. Mereka tidak akan kesulitan mengenai perizinan ataupun perpanjangan visa. Mudah ya memperoleh visa di Indonesia. Yang keempat, aktivitas apapun berjalan lancar karena cuaca bersahabat. Oke, cuaca. Pantau Indonesia cuaca. Memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kita di sini cuma ada dua musim je, musim hujan, masih dapat musim panas. Sepanjang tahun, itu yang disukai oleh orang-orang Eropah sekalipun. Guys. Hal yang menjadi alasan bagi para pelancong luar negeri memilih negara Indonesia sebagai tempat berwisata. Mereka kebanyakan berasal dari negara yang memiliki musim dingin dan ingin mencoba menikmati hidup tanpa melewati musim dingin. Para turis asing beralasan bahwa musim dingin sangat membatasi aktivitas mereka dan merepotkan memilih pakaian sesuka hati mereka. Benar juga. Jika di Indonesia, turis asing bebas memilih pakaian tanpa takut adanya cuaca musim dingin. Di negara asalnya, turis asing kesulitan mendapatkan sinar matahari yang terus bersinar. Yang tebal, ya? Berbeda dengan Indonesia, matahari setiap hari muncul bahkan di musim penghujan. Walaupun musim hujan masih boleh teruskan aktiviti. Yang kelima, pelayanan lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Para turis asing senang berlibur ke Indonesia karena pelayanan umum di sini bisa lebih efisien dibandingkan negara lain. Dengan sedikit membayar lebih, maka urusan menjadi lebih cepat selesai. Membayar lebih, tidak urusan tahu lebih cepat apakah selesai. Ini pujian bagi negara kita ataukah sindiran bagi birokrasi kita. Padahal mengurus sebuah dokumen gimana, di negara orang yang lain enggak punya uang membutuhkan waktu yang lama. Sulit juga ya guys. Karena harus mengantri dan harus mengikuti proses yang telah ditetapkan. Berbeda dengan Indonesia,
Dengan membayar lebih, maka pengurusan dokumen bisa lebih cepat selesai. Oh, bayar lebih, cepat selesai segala dokumen-dokumen. Di Indonesia, bagi yang memiliki uang lebih, bisa lebih cepat menang dan selesai. Berbagai alasan di atas yang menjadikan para turis asing memilih Indonesia sebagai destinasi wisata. Dan tak jarang mereka memutuskan untuk bertempat tinggal di Indonesia. Seperti seorang ekspatriat asal Korea Selatan, Kim Wo Jeong, mengaku masyarakat Indonesia sangat ramah terhadap orang asing. Apalagi jika orang asing itu bisa bertutur dan menyelami budaya Indonesia. Nah, sejak tahun 2014, Internation memang rutin menggelar survei. Pada survei tahun ini, mereka melibatkan 11.970 responden ekspatriat. Mereka mewakili 177 kebangsaan yang tersebar di 181 negara. Oh. Nah, berikut ini adalah 10 negara terbaik untuk ekspatriat berdasarkan survei Expat Insider tahun 2022. Oh, yang terbaru, eh? Di posisi pertama, Meksiko. Meksiko. Eropa. Di posisi kedua, Indonesia. Indonesia nomor 2, guys. Di posisi Asia. Ketiga ada Taiwan. Taiwan. Masih Asia lagi. Di posisi keempat ada Portugal. Portugal. Portugis. Kemudian di posisi kelima ada Spanyol. Ada Spain. Di posisi keenam ada Uni Emirat Arab. UAE Arab. Yang ketujuh, Vietnam. Vietnam masih Asia. Yang kedelapan, Thailand. Thailand, sawadikap. Yang kesembilan, Australia. Australia. Dan yang kesepuluh, Singapura. Thailand dekat ya, negara jiran kami Malaysia. Dari rumah saya dalam 15 minit ke sempadan Thailand. Sangat dekat. Okey, habis. Baik guys, demikian video yang kita telah sama-sama reactionkan sebentar tadi, di mana Indonesia menjadi negara terbaik untuk penduduk bagi warga asing. Dan video ini daripada catatan ini, jangan lupa subscribe catatan ini nanti. Nah guys, sebentar tadi kita telah pun dengar sama-sama kenapa Indonesia menjadi pilihan dan kenapa warga asing begitu betah tinggal di Indonesia. Antara yang disenaraikan tadi guys, yang pertama sekali, yang disenaraikan, orang Indonesia itu ramah-ramah dan juga mudah tersenyum. Seperti yang saya katakan tadi, orang Indonesia ni sebenarnya mereka ni hanya nampak barbar di sosmed aja guys. Tapi bila udah ketemu berdepan, 360 darjah akan berubah persepsi kita terhadap orang-orang Indonesia ni. Kerana orang-orang Indonesia ni sebenarnya sangat ramah. Memang mereka akan mudah tersenyum. Apabila kita jumpa dengan mereka pun, mereka akan bertegur sapa dengan kita. Dan yang paling saya dapat lihat dengan jelas lah, kerana saya pun banyak juga berkawan dengan orang-orang Indonesia, mereka ni lah orang yang paling mudah untuk kita minta bantuan. Sangat cepat guys mereka membantu. Pada yang belum kenal lagi orang-orang Indonesia, yuk guys, kenali dulu orang-orang Indonesia, berkawan dulu dengan orang-orang Indonesia. Pasti anda akan tahu sifat sebenar orang-orang Indonesia. Dan lagi guys, kenapa Indonesia ni menjadi pilihan, antara faktor-faktornya adalah urusan visanya gampang, tidak sulit, biaya hidup juga relatif terjangkau, kosnya sangat rendah, lebih murah lah biaya hidupnya kalau nak dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lain. Dan faktor cuacanya juga, kita di Asia ni cuma ada dua je cuaca, iaitu panas dan juga hujan sepanjang tahun. Dan kedua-dua cuaca ni kita masih bisa melakukan apa pun aktiviti-aktiviti kita di luar. Dan kalau di Eropah ada musim dinginnya, jadi itu agak terbatas ya bagi orang-orang Eropah, orang-orang yang bernegara yang ada musim dingin, agak terbatas untuk melakukan aktiviti-aktiviti luar. Dan itulah kenapa mereka sangat suka keadaan cuaca, keadaan iklim di Asia ini, kerana tak perlu nak mencari pakaian-pakaian tebal apabila tiba musim dingin. Dan juga tadi guys, disebutkan negara Indonesia juga tersenarai dalam negara yang digemari oleh expatriate asing. Nah guys, bangga sekali ya. Ini senarai-senarai yang dikongsikan sendiri oleh expatriate. Mereka datang dan merasai pengalaman mereka sendiri di Asia ini, terutama sekali di Indonesia. Dan mereka sangat suka dengan keadaan cuaca,
budaya serta gaya hidup kita di Asia ini. Mereka sangat menyukainya. Itulah dia guys, video yang kita reaksikan sebentar tadi. Bangga sekali ya orang-orang Indonesia kerana menjadi negara yang digemari oleh warga-warga asing ini, terutamanya daripada Eropah. Memang sangat suka mereka ke Indonesia. Selain berliburan dan berwisata, banyak faktor-faktor lain yang menarik minat mereka ke Indonesia, dengan orang-orangnya yang ramah dan juga kemudahan-kemudahan dalam berurusan dimudahkan di Indonesia. Itu antara hal-hal ataupun sebab-sebab kenapa orang-orang asing ini begitu betah memilih Indonesia dan betah tinggal di Indonesia. So guys, gimana guys pandangan anda tentang video yang kita reactionkan sebentar tadi guys? Nah, bangga sekali guys orang-orang Indonesia. Baik guys, saya rasa itu saja daripada saya. Semoga dengan video yang kita reaksikan tadi memberikan inspirasi dan juga kebaikan kepada kita guys. So guys, jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, komen, share. Jika ada salah dan silap sepanjang saya reaksikan video ini, saya mohon maaf. So guys, semoga kita bertemu di next video. Apa-apa pun guys, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye-bye. Assalamualaikum.